Perkembangan runtuhan tapak pembinaan gudang di Batu Maung Bayan Lepas, Pulau Pinang. Operasi mencari dan menyelamat sudah ditamatkan sepenuhnya petang tadi. Wartawan di lokasi, Silvam Arjunan, memaklumkan tiga pekerja binaan disahkan maut dalam runtuhan jam 9.45 malam semalam itu dan kesemua mangsa merupakan warga Bangladesh. Dua daripada mereka disahkan meninggal dunia di lokasi, seorang lagi mangsa meninggal dunia ketika dibawa ke hospital. Sementara itu, dua lagi mangsa mengalami kecederaan parah kini masih dalam rawatan di Wad Kecemasan Hospital Pulau Pinang HPP dan mereka di bawah pengawasan pasukan ortopedik dan pembedahan plastik serta rekonstruktif. Terdahulu, operasi mencari dan menyelamat diteruskan. Berikutan ada dakwaan, empat lagi pekerja masih di bawah runtuhan. Bagaimanapun, siasatan mendapati mereka sempat melarikan diri dan tidak kembali ke lokasi kerana dipercayai tiada dokumen perjalanan atau permit kerja yang sah.